Salam olahraga. Jumpa lagi dalam Sport TVRI Jawa Tengah bersama saya Puspitasari yang akan berbagi informasi seputar dunia olahraga. Pekan Olahraga Provinsi di Jawa Tengah nantinya akan diselenggarakan pada tahun 2023. Kabupaten Jepara sebagai salah satu tuan rumah di ajang Porprov 2023 mendatang. Nah, sobat olahraga, seperti saat ini saya sudah berada di Stadion Gelora Bumi Kartini, tepatnya di Jepara Olympic Pool. Nanti kita di sini akan melihat bagaimana para atlet renang memperebutkan gelar prestasi menjadi yang terbaik. Mau tahu selengkapnya seperti apa? Yuk ikuti saya. Pengurus Cabang Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Kabupaten Jepara menggelar strategi menghadapi sejumlah ajang kejuaraan, termasuk menyiapkan atlet-atletnya. Ada banyak agenda dilakoni PRSI Jepara pada tahun 2022. Antara lain ada kejuaraan renang kelompok umur taruna se-Jawa Tengah di Kabupaten Batang, Kejurprov di Surakarta. Selain itu, pada Juni pekan ketiga tahun 2022 lalu, Jepara menjadi tuan rumah kejuaraan renang antar perkumpulan provinsi atau Kraprov Jateng, Piala Bupati Jepara ke-4 sekaligus ajang prakualifikasi Porprov. Laga ini sekaligus menjadi parameter persiapan para atlet agar bisa sukses di Porprov Jateng 2023. Selain menyiapkan atlet binaan di daerah, ada dua perenang andalan yang saat ini menjadi binaan Jawa Tengah, yaitu Cynthia Irawati dan Syabila Rizkia Putri Raharja. Keduanya kerap kali menyabet medali emas di laga tingkat nasional. Nah, sobat olahraga, sekarang saya sudah bersama dengan dua atlet wanita renang asal dari Jepara. Oke, di sini kita akan wawancara sedikit. Yuk. Nah, salam olahraga dulu. Salam olahraga. Kalau boleh tahu nih dengan Kak siapa nih? Namaku Syabila Rizkia. Syabila sama Cynthia. Oke, Kak Syabila dulu. Ini persiapannya menjelang Porprov tahun depan seperti apa? Persiapannya kita latihan nih, latihan keras, 8 sesi setiap hari. Satu harinya latihannya 2 sesi. Terus kita juga butuh latihan fisik juga seperti gym, fitness, dan nggak lupa juga buat minum vitamin, jaga kondisi gitu. Oke, lalu untuk Kak Sinia sendiri seperti apa nih persiapannya? Hampir sama kayak ini, soalnya kita satu asrama gitu kan, jadi persiapannya hampir sama. Kalau boleh tahu, kalian berdua ini main dijuarakan di kategori olahraga renang apa nih? Kalau aku di KU1, umurnya 17-18 tahun, di situ dimasukkan kategori KU1. Untuk Kak Setia sendiri? Juga KU1, cuman umurnya ke 16-17, kategorinya 16-17. Oke, lalu ini kan tahun depan ya udah dilaksanakan Porprov. Iya. Yeah. Ini strategi kalian untuk menghadapi lawan-lawan kalian nih, seperti apa nih Kak Syabila dulu? Dengan belajar mengontrol diri sendiri, menguatkan mental, berdoa, dan latihan keras pastinya. Oke, untuk Kak Sikis sendiri? Kalau saya latihan yang giat aja sama jaga kondisi sih. Yang paling penting kondisinya harus siap. Oke, lalu harapan kalian berdua nih ke depan membawa nama baik Jepara di tingkat nasional maupun internasional dalam kejuaraan renang sendiri? Harapannya semoga kedepannya kami bisa memperoleh medali emas dalam ajang Porprov nanti, mengangkat nama Jepara, menaikkan nama Jepara di ajang Porprov tingkat Jawa Tengah nanti. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Semangat ya latihannya untuk persiapannya Pemprov ya. Tahun mendatang. Ya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Kalau boleh tahu dengan Kak siapa nih? Arya. Oke, Kak Arya. Untuk menjelang Porprov tahun depan nih, persiapannya latihannya sendiri sudah seperti apa nih? Kita di klub memang sudah sering latihan dari pagi sore, dan saya sendiri juga mengikuti latihan yang rutin seperti itu. Untuk pola latihannya sendiri bagaimana nih Kak? Kita seminggu latihan sekitar di kolam, pagi dan sore sekitar 7 kali dan darat sekali seperti itu. Di Porprov ini, yeah, Kak Arya mengikuti kejuaraan renang kategori apa?
nanti di Porprov tahun depan kemungkinan turun di nomor spesial saya gaya dada ya, jadi mungkin saya akan turun di 50, 100 dan 200 dada. Untuk karya ke area sendiri, hal yang dititik beratkan, yang paling berat nih, latihannya apa aja nih? Sebenarnya nggak di latihannya sih, tapi lebih ke membagi waktu. Karena atlet memang harus disiplin, pertama disiplin waktu, disiplin latihan. Jadi yang harus ditekankan memang disiplinnya, seperti itu. Jadi kalau pola latihan sebenarnya semua atlet sama-sama sih rata-rata. Lalu untuk target nih di Porprov tahun depan seperti apa? Kita tetap target dapat medali, entah itu juara 1, 2, 3, tapi yang jelas kita tetap akan melakukan yang terbaik aja, gitu, seperti itu. Oke, lalu mungkin boleh dong dibagi pengalamannya ke Arya dan beberapa prestasinya ke Arya mungkin boleh di-sharingkan. Yang dalam waktu dekat kemarin mengikuti kejuaraan nasional di Jogja itu dapat medali perunggu sama perak, seperti itu. Yang baru aja 1 bulan yang lalu. Oke, lalu untuk harapan kedepannya ke Arya mengenai membawa nama baik Jepara ke kancah cabang olahraga renang nasional, baik internasional, seperti apa? Harapannya untuk saya dan adik-adik mungkin yang masih pemula, ya latihan yang rutin, tingkatkan disiplin, dan jangan pantang menyerah, itu aja. Ya. Luar biasa, semangat ke Arya untuk kejuaraan-kejuaraan ya. Next-nya lagi. Thank you. Olahraga. Ajang prakualifikasi Porprov Jateng 2023 untuk cabur renang digelar di Kabupaten Jepara dalam kejuaraan renang antar perkumpulan yang dilaksanakan Juli 2022 di Jepara Olympic Pool, Kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini. Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Jepara, Ajar Tri Raharja, menyampaikan dalam event itu pihaknya optimisme karena telah dibuktikan dari kesuksesan melaksanakan kejuaraan serupa di tahun 2019. Kraprov di Kabupaten Jepara mempertandingkan kurang lebih 40 nomor gaya, termasuk jarak 800 meter dan 1500 meter gaya bebas. Sedangkan jumlah peserta mencapai 900 sampai 1000 atlet renang. Hitungan itu belum termasuk pendamping, keluarga, maupun ofisial. Dari jumlah itu, sebanyak 12 atlet merupakan perenang hasil penjaringan PRSI Jepara. Ada harapan minimal 8 di antaranya mampu melewati limit yang ditentukan sehingga masuk seleksi peserta Porprov 2023. Ini sebagai ajang kualifikasi. Setelah kami mengadakan atau mengikuti raker PRSI seprovinsi, disepakati untuk agenda pertama penyelenggaraan kualifikasi adalah di Jepara. Makanya ini sebagai ajang pertama atau prakualifikasi untuk Porprov tahun 2023. Untuk kualifikasi, apakah ada tahap-tahap selanjutnya selain kualifikasi pra yang pertama ini, Pak? Ya, baik. Untuk selanjutnya, untuk kualifikasi berikutnya, seperti diambil dari kejuaraan nasional, kejurnas. Dan nanti mengikuti agenda dari Pengprov PRSI di provinsi. Seperti itu. Apakah untuk atlet yang lolos seleksi itu langsung dibina atau melakukan tahapan-tahapan seleksi selanjutnya, Pak? Iya, tentu. Dari catatan waktu, nanti yang masuk kualifikasi, misalkan 8 besar, yang masuk siapa, langsung kita sampaikan ke KONI, Ibu. Sampaikan ke KONI untuk dibina. Karena memang kita perlu kerjasama dengan KONI dalam pembinaan olahraga renang ini. Dan saya harapkan juga dari pihak KONI bisa lebih mensupport ya, karena renang ini merupakan cabur kategori miskin atlet kaya medali. Jadi satu atlet renang itu bisa mendapatkan 3, 5 atau bahkan lebih dari 8 medali emas. Itu potensi yang besar untuk renang. Jadi beda dengan cabur-cabur yang lain. Kalau renang itu satu atlet bisa menguasai 2-3 gaya, dia bisa mendapatkan lebih dari 10 medali, seperti itu. Lalu prestasi atlet-atlet renang di Kabupaten Jepara sendiri seperti apa ini, Pak Ajar? Untuk Kabupaten Jepara prestasinya sudah ada kemajuan yang pesat. Semenjak dibangunnya kolam standar nasional Olympic Pool ini, atlet-atlet kami prestasinya menanjak sampai ke nasional.
ya, Anda ada yang sampai di tingkat di kejurnas, event-event besar di Jakarta, di tingkat nasional, kita sering mendapatkan medali. Untuk atlet Jepara ya, tadi ada Cynthia Irawati, Syabila Rizkia Putri Raharja, kemudian atlet-atlet yang lain. Bahkan kami sudah mengirim dua atlet yang ada di Jepara menjadi binaan dinas di kabupaten di Semarang provinsi, itu sudah dibina. Jadi supaya pembinaannya lebih intens kalau di tingkat Jawa Tengah. Lalu target untuk para atlet-atlet renang asal dari Jepara untuk menghadapi Porprov tahun depan itu seperti apa nih? Oke. Kalau saya melihat kemajuan prestasi ini, target untuk menghadapi Porprov kalau itu dibina dengan serius ya, bina dengan serius dengan pembinaan yang benar, support dari KONI untuk bisa mendapatkan lebih dari 4-5 emas itu insya Allah bisa tercapai seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua memang harus disiapkan dari awal untuk pembinaan ini. Dengan banyaknya peserta, ajang prakualifikasi yang berlangsung selama 3 hari, para atlet bisa bertanding dengan kondisi prima sebab tak sampai masuk waktu malam. Oleh karena itu, PRSI Jepara bakal menggandeng sejumlah pihak swasta untuk turut memeriahkan Kraprov Jateng. 2 hari sebelum penyelenggaraan Kraprov, sudah diadakan pelatihan wasit dan juri. Selanjutnya mereka langsung diterjunkan dalam laga ini. Sebanyak 732 orang perenang dari 70 klub renang asal Jawa Tengah ikut memeriahkan kejuaraan renang antar perkumpulan atau Kraprov Jateng Piala ke-4 Bupati Jepara 2022 mulai Jumat 1 Juli 2022 hingga Minggu 3 Juli 2022 lalu. Kraprov Jateng 2022 merupakan wadah pembinaan sekaligus peningkatan prestasi atlet renang. Kegiatan ini pun masuk ke dalam kalender PRSI Jateng sebagai ajang kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2023. Sehingga pencapaian catatan waktu para peserta bakal diakumulasikan untuk Porprov nanti. Kraprov tahun ini bertajuk berlomba dan berwisata yang diikuti 732 orang peserta mulai dari kelompok umur 6 tahun sampai dengan senior. Jumlah itu tercatat lebih banyak dibandingkan ajang serupa sebelumnya yang hanya 650 orang. Peningkatan tersebut ternyata memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Di sektor penginapan, semua okupansinya penuh, bahkan telah dipesan jauh-jauh hari. Kondisi ini juga terjadi di rumah-rumah penduduk yang turut disewakan. Seluruh peserta pada event renang di Kabupaten Jepara nampaknya antusias dan berupaya untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Di samping itu, juga senantiasa menjunjung tinggi sportivitas baik atlet, ofisial maupun para pendukung. Para atlet-atlet renang dari junior hingga senior datang dari berbagai klub renang terbaik di Jawa Tengah. Mereka akan berhadapan dan berjuang memperebutkan trofi Piala Bupati Jepara sebagai ajang prakualifikasi Porprov 2023. Tentunya dibutuhkan skill, strategi, kelincahan, dan kecepatan yang ekstra mumpuni untuk membuahkan hasil yang terbaik, yakni meraih prestasi terbaik. Mau tahu selengkapnya seperti apa? Berikut informasinya. Kedatangan mereka ke Kota Ukir diharapkan tidak sekadar untuk bertanding, namun sekaligus bisa mengunjungi sejumlah destinasi, mengeksplorasi pariwisata, budaya, serta ekonomi kreatif. Pihaknya pun secara khusus memberikan fasilitasi masuk objek-objek wisata yang dikelola Pemkab Jepara. Atlet-atlet ini langsung terjun masuk ke lintasan kolam. Mereka bersaing menjadi yang tercepat di nomor 100 meter gaya bebas. Oke Sobat Olahraga, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Arief selaku Ketua Panitia Prakualifikasi Porprov tahun 2023 mendatang. Oke Pak Arief, kita salam olahraga dulu. Salam olahraga. Nah Pak Arief, ini saya mau nanya-nanya nih mengenai latar belakang diadakannya prakualifikasi untuk Porprov tahun 2023 cabang olahraga renang seperti apa? Ya, Mbak Sari terima kasih. Jadi event kejuaraan renang antar perkumpulan tingkat provinsi Jawa Tengah
Piala Bupati Jepara Cup yang keempat tahun 2022 ini memang menjadi apa ya, kalender gitu ya, event kalender dari PRSI Jawa Tengah. Nah ini di bulan Juli ini Jepara mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event Kraprov 2022, yang mana event ini merupakan babak kualifikasi untuk Porprov 2023. Artinya event ini catatan waktu yang diperoleh atlet ini sudah terrecord ya, nanti menjadi database oleh PRSI Jawa Tengah untuk terakumulasi nanti siapa nanti atlet yang berhak lolos di ajang Porprov 2023 yang rencananya akan diselenggarakan sekitar bulan September atau Oktober nanti di 23. Kira-kira ya, persiapan sampai terselenggaranya ajang ini berapa lama nih Pak Arief? Persiapannya mungkin ya, 6 bulan memang atau memang cukup lama ya Mbak Sari, karena memang event renang ini berbeda dengan event-event yang lain, lebih ribet. Ini kalau boleh diketahui untuk wasit dan juri ini sekitar 60 wasit. Jadi kami persiapan itu ada yang tidak kalah penting, mulai ada pelatihan wasit dan tim juri itu juga harus dilakukan, karena ini untuk merefresh calon-calon wasit ini mendapat bekal ya untuk memimpin pertandingan nanti. Ini dimana disampaikan oleh Komisi Perwasitan PRSI Jawa Tengah yang dalam hal ini juga sekaligus dosen UNES, Fakultas Olahraga di Semarang. Nah ini persiapan kami boleh dikatakan 6 bulan lah ya. 6 bulan sudah mulai persiapan, mulai kita meng-hire beberapa hal-hal perizinan, mulai sponsorship dan lain sebagainya. Ini memang kerja luar biasa. Ini teman-teman alhamdulillah di Jepara ini kompak sekali di bawah arahan Pak Ketua PRSI Jepara, Pak Haji Ajar, ini luar biasa, sehingga antar elemen di sini dukungan dari Pak Bupati, Pemkab Jepara juga luar biasa. Kemarin di pembukaan ini Pak Bupati dan Forkopimda hadir secara pribadi semua. Mulai Pak Bupati, Pak Kapolres, Ketua Dewan, Pak Dandim, dan Bung Kajari hadir secara pribadi semua. Dan antusias, alhamdulillah pimpinan daerah juga sangat mendukung event ini, sehingga berdasarkan event ini berlangsung dengan relatif baik dan lancar. Untuk persiapannya untuk atlet sudah dipersiapkan lebih lama, sekitar 6 bulan. Ada program jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang ada 6 bulanan. Sudah lama sekali ya sudah dipersiapkan, dan saya rasa sudah lumayan matang untuk saat ini. Untuk kualifikasi Porprov untuk di bulan Juli ini. Untuk metode latihannya sendiri seperti apa nih Coach? Pada metode latihan ada banyak, tergantung kita anak-anak ini difokuskan kepada apa. Ada yang short distance itu untuk perenang jangka pendek atau perenang sprinter, ada juga perenang middle atau menengah, dan ada juga yang long distance atau perenang maraton atau panjang, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci dari okay, beberapa kategori kelas tersebut. Oke, baik. Untuk perenang pendek atau short distance, biasanya kita mainnya di 50 meter. Biasanya durasi latihan rata-rata di 2 jam, 1 jam setengah itu sudah cukup. Biasanya 1 minggu 5 kali latihan, dan banyaknya penguatan. Karena bahwa short distance itu latihannya kebanyakan latihan power dan speed rata-rata. Kalau untuk yang middle distance hampir seperti yang long distance, hanya berbeda volume saja, seperti itu. Bagaimana untuk membangun kesiapan mental nih, apalagi tahun depan harus menarget kejuaraan nih? Kalau persiapan mental itu banyak sekali, kita bisa mengikuti banyak kompetisi seperti itu, tapi tidak pada targetnya ya, biar kita melatih mental. Itu yang pertama. Ada yang kedua itu kita bisa ikut seminar motivasi. Seperti kemarin ada di Semarang, salah satunya seperti itu. Kalau untuk prestasi para atlet sendiri, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, Coach? Kalau prestasi atlet di Jepara pada tahun 2022, itu ada yang menjuarai kejuaraan nasional di Magelang, ada yang menjuarai kejuaraan nasional juga di Yogyakarta, dan kemarin juga ada yang pada bulan Mei setelah di Yogyakarta ada kejur prof di Semarang, juga ada yang menjuarai, ada beberapa emas juga seperti itu. Secara umum, penyelenggaraan berlangsung sukses, aman, dan lancar.
Meski ada beberapa hal yang perlu dievaluasi ke depan, namun demikian, kita banyak mendapat apresiasi dari para peserta luar daerah. Dari seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah, baru ada 4 daerah yang menggelar kejuaraan renang antar perkumpulan provinsi. Selain Jepara, juga ada kota Semarang, kota Surakarta, dan Karanganyar. Pada kejuaraan ini, tuan rumah Jepara diwakili 4 klub dengan 100 lebih atlet, total meraih 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Raprov Jateng 2022 juga merupakan wadah pembinaan sekaligus peningkatan prestasi atlet renang. Kegiatan ini pun masuk dalam kalender PRSI Jateng sebagai ajang kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2023. Sehingga pencapaian catatan waktu para atlet peserta bakal diakumulasikan untuk Porprov nanti. Untuk Porprov Jateng 2023, rencananya diselenggarakan sekitar September atau Oktober di Jepara. Untuk Best Performance Swimmer, diberikan kepada 15 atlet putra dan putri. Untuk grup 1 diberikan kepada Alvino Dika dari Semarang dan Fatia Amalia dari Purwokerto. Untuk kategori 2, Yosef Satria dari Surakarta dan Naila Sofia Rani dari Purwokerto. Kategori 3, Zakaria Fernando dari Temanggung dan Erika Berliana dari Semarang. Kategori 4, Steven Valentino dari Brebes dan Mary Joy dari Surakarta. Kategori 5, Maheswara dari Magelang dan Rosalina dari Surakarta. Kategori 6, Rashad Zafiar dari Surakarta dan Felicia Shakila dari Pekalongan. Untuk kategori senior putra diberikan kepada Masido Sidauruk dari Purwokerto dan Gerald Brilliant dari Surakarta. Sedangkan kategori senior putri diserahkan kepada Sagita Putri. 30 menit sudah, saya Puspitasari menemani Sobat Olahraga di rumah menyaksikan keseruan para atlet-atlet renang, junior hingga senior yang berjuang memperebutkan prestasi terbaik mereka guna lolos di pra-kualifikasi Porprov 2023 Jawa Tengah mendatang. Itu artinya saya beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, raih prestasi, jaga sportivitas. Sampai jumpa dan salam olahraga.